بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين الحديث الرابع حديث yang keempat صاحب الوجهين orang yang bermuka dua وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام رحمه الله قال أخبرنا شيخنا الولي التقي الثقة المجري القاضي أبو الفضل علي الواسطي القرشي بمدرسته في واسط قال أنبأنا أبو علي الحسن ابن أحمد ابن الحسن الحداد قال أنبأنا علي أبو طاهر الحسن بن الوزير أبي القاسم علي بن صدقة ابن علي قال أنبأنا أبو المطهر قال أنبأنا أبو المطهر سعد بن عبد الله الأصبهاني قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أبو محمد عبد الله ابن جعفر ابن فارس قال أنبأنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا أبو داود الحضري قال أنبأنا ابن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين في الدنيا ذو لسانين في النار Adapun orang yang bermuka dua di dunia ذو لسانين yaitu punya dua lisan في النار di dalam neraka Lisannya terbuat dari api di dalam neraka yang menjadi siksa kepada dirinya sesuai dengan profesi dia selagi ada di dunia bermuka dua di dalam hadis lain Kanjeng Nabi SAW bersabda satajiduna dal wajhain ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin atau kama qala Nabi SAW kalian akan berjumpa nanti kepada orang yang bermuka dua menjadi provokator, menjadi pengadu domba, menjadi namam, qattat. Kalau datang kepada A, menjelek-jelekkan B. Ketika datang ke B, menjelek-jelekkan A. Untuk kepentingan dirinya atau memang sengaja untuk membuat kegaduhan. Dzul wajhain fid dunya ذو لسانين في النار maka di akhirat nanti akan dimasukkan ke neraka lisannya ada dua lisan dari api yang memberatkan dirinya menyiksa dirinya li'annal jazaa' min jinsil 'amal karena balasan Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan perbuatan yang telah diperbuat selama di dunia Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa li hadza
صرف العارفون وجوههم إلى الله تعالى. Dan karena ini, karena ada hadis ini, صرف العارفون meluruskan makna muradnya, ya, makna asalnya memalingkan dari yang lain. Al-arifuna, siapa orang-orang al-arif billah, wujuhahum, akan wajah mereka, ilallahi ta'ala, kepada Allah, kepada, bukan an, ya. Kalau an itu berpaling dari Allah, ini berpaling kepada Allah, artinya berpaling dari selain Allah, hanya kepada Allah. Falan tara lil arif wajhatain, maka tidak akan pernah melihat kamu bagi al-arif akan dua tujuan, wajha atau wajhatain, aslan, sama sekali. Wa min hadha sir, dan daripada ini sir hadis, amaru, menyuruh mereka, atau umiru bisa, bi'adamil jam'i, akan tiada mengumpulkan baina ustadain, di antara dua guru, artinya dua mursyid. Di sini yang dimaksud dua mursyid di dalam thariqah, bagi murid, ya, bagi murid. Apabila kita mendengar kok ada sebagian mursyid yang thariqahnya lebih dari satu, itu sudah mumpuni. Yang seperti itu sudah lain, ini beliau berbicara secara umum. Apabila kita masih belum matang di dalam satu thariqah, maka kita tidak berbolehkan mencampur adukkan dua thariqah. Jadi kalau kita masih dalam bimbingan seorang mursyid, tetaplah di bawah bimbingan mursyid tersebut. Jangan pindah ke mursyid yang lain, kecuali memang sudah mampu, atau memang diizinkan oleh mursyidnya, atau malah memang disuruh oleh mursyidnya karena tarbiyahnya sama, thariqahnya sama. Wa qalu, dan berkata al-arifun, idza wujidal akmalu al-afdalu fi thariqillah, al-ashahu ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala al-murid ay yatamassaka bih. بل على ما كان يزعم المشيخة أن يلتحق به هو وأولاده في الطريق. Apabila ditemukan al-akmalu, siapa yang lebih sempurna, al-afdalu, siapa yang lebih afdal, fi tariqillah, di jalan Allah, al-asahu ittiba'an, yang paling sahih ikutnya, li Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'alal murid, maka atas murid, ayyatamassaka, apa harus berpegang murid, bihi, dengannya, al-akmal, bal'alama, bahkan atas orang, atau yang, kana ada man, Allah yas'umu, yaitu mengklaim al-masyikhata, akan keguruan. Bal, bahkan ala ma kana yaz'umu al-masyikhata ay yaltahiqa bihi huwa wa awladuhu fit tariq. Bahkan atas yang mengaku, atas yang ada yaman, ma bisa dimakna man di sini, al-masyikhata, akan keguruan, ayyal tahiqa, apa harus iltihak, artinya berguru yaman, bihi, kepada ya al-akmal, huwa yaman wa uladuh, dan murid-muridnya, man fit tariq, di dalam tariqah. Artinya apabila ada satu kampung, misalkan ini madhab beliau, ya, ada seorang guru thariqah
Kemudian guru tarekat ini sudah banyak muridnya, kok tahu-tahu ada yang lebih akmal daripada dirinya, lebih afdal daripada dirinya. Maka syekh ini dan murid-muridnya tidak apa-apa pindah kepada yang lebih akmal ini. Tentunya kondisional seperti ini. Artinya apabila tidak menimbulkan hal-hal yang memang tidak diinginkan di dalam macam-macam tarekat yang ada. Di dalam kitab-kitab lain diterangkan lebih luas daripada itu. Kalau beliau ini menerangkan memang asri, memang secara pokok, secara asasi, ketika ada orang yang lebih afdal, ikuti dia. Jadi betul-betul membuang ego di sini. Umatnya ya ikut. Makanya para ulama ahlu turuk sesudah itu berkata, berpendapat bahwa at-turuk ilallah yani kathiratun jiddah. Ada yang mengatakan bi'adadi anfasil ummah, jalan menuju Allah sangatlah banyak, bahkan saking dari banyaknya seperti jumlahnya napasnya umat ini. Ketika jalan itu banyak, yang penting itu jalan Allah ditekuni masing-masing. Yang penting sama-sama menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha darbun min a'zami adrabil ma'rifati billah. Adapun ini yaitu satu macam daripada paling agungnya macam-macamnya makrifat kepada Allah. Artinya kita menekuni satu thariqah sampai kita betul-betul menjadi pengamal di thariqah itu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah SWT, minimal berada di jalan Allah yang benar. Qalban wa qaliba, zahiran wa batina. Jumlatun min ahwalil arifin. Inilah satu kumpulan daripada beberapa halnya al-arifina billah. Ay sada, i'lamu anna al-arifina ala asnafin mukhtalifatin. Ketahuilah oleh kalian, akan sungguhnya para al-arif ala asnafin mukhtalifatin, yaitu atas macam-macam yang berbeda-beda. Wa manahija mutafawitatin, dan jalan manhaj metode yang berbeda-beda. Wa maratiba mutalawwina, dan pangkat-pangkat yang berbeda-beda. Wa anwa'in mutafarriqah, dan macam yang juga berbeda-beda. Wa manazila, dan pangkat-pangkat mutarawiah yang bermacam-macam. Minhum, faminhum man arafallaha bilqudra fakhafahu. Maka yaitu sebagian dari mereka, adapun orang yang kenal mereka kepada Allah bilqudra, dengan kekuasaannya, akan kekuasaannya, fakhafahu, maka takut man kepada Allah, karena dia sudah kenal kepada Allah lewat kekuasaannya. Allah kuasa menghancurkan ini semua. Allah kuasa menyiksa ini semua. Allah kuasa begini dan begitu. Pokoknya dari sisi kekuasaan Allah, maka takut dia kepada Allah. Wa minhum man arafahu bil fadl. Dan yaitu sebagian daripada arifin, adapun orang yang tahu man kepada Allah bil fadl, dengan karunia-Nya. Fa ahsana dhanna bih. Maka memperbaiki ya man adh-dhanna, akan prasangka kepada Allah, karena selalu dikaruniai yang indah-indah, yang enak-enak oleh Allah, maka husnudzan terus kepada Allah. Wa minhum man arafahu bil muraqabah fa'taqada shidqa. Dan yaitu sebagian dari mereka, adapun orang yang kenal man kepada Allah bil muraqabah, dengan terus-menerus
meneliti, artinya merasa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Fa'taqad as-sidqah, maka beriktikad dia as-sidqah akan jujur. Zahiran wa batina, wa minhum man arfahu bil azamah, dengan keagungannya. Fa'qad al-khasyah, maka iktikad dia akan takut kepada Allah. Wa minhum man arafahu bil kifayah, dengan mencukupi. Fa'taqad al-iftiqara ilaih, maka iktikad dia al-iftiqara, akan berhajat kepada Allah. Wa minhum man arafahu bil fardaniyah, wa'taqad as-safwah, sebagian kenal kepada Allah dengan keesaan Allah. Bil fardaniyah, wa fa'taqada as-safwa, maka atau di sini Allahu alam pakai waw, tidak pakai fa'tafriq, dan beriktikad dia as-safwa akan mensucikan Allah. Wa minhum man arafahu bihi, sebagian dari mereka kenal kepada Allah bihi, dengan bersama Allah, merasa bersama terus dengan Allah. Fa'taqad al-waslah, maka itikad dia akan bersambung. Fawijdanu ay ma'rifatul khawf ala qadri irfanil kudurah, maka adapun ma'rifat atau kenalnya kepada takut ala qadri irfanil kudurah, yaitu atas kadar pengetahuannya akan kekuasaan Allah. Wujdan husnul dhan ala qadri al-fa'il fadl, dan adapun mengetahui husnul dhan, yaitu atas kadar pengetahuannya kepada karunia. Wujdanus sidqi ala qadri irfanil muraqabah, adapun penemuannya atau makrifatnya kejujuran dirinya, yaitu atas kadar pengetahuannya dirinya akan muraqabah. Wujdanul khasyi ala qadri irfanil azamah, wujdanul iftiqar ala qadri irfanil kifayah, wujdanul safwati ala qadri irfanil fardaniyah, wujdanul wasla ala qadri irfanil rabbi ta'ala. Wa kadhalika ahlus samawati wal ard, wa kadhalika ahlus samawat fil ibadati ala maqamat, wa kadhalika ahlus samawati fil ibadati ala maqamatin, seperti itu juga ahlus samawat, penduduk langit, di dalam beribadah. Ala maqamat, yaitu atas banyak-banyak tingkatan. Fa maqamu ba'dihim al haya'u, maka adapun maqam sebagian ahli samawat, yaitu malu, wal hurmah, dan mengagungkan, menghormati. Wa maqamu ba'dihim al-qurbah, adapun maqam sebagian mereka al-qurbah wal mu'anasah, dekat dan mesra. Wa maqamu ba'dihim ru'yatul minnah, adapun maqam sebagian mereka yaitu melihat karunia. Wa maqam ba'dihim al-muraqabah, adapun maqam sebagian mereka yaitu muraqabah. Wa maqam ba'dihim al-haibah, maqam sebagian mereka al-haibah. Kama qala ta'ala, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tiada dari kita kecuali bagi ba'din minna maqamun ma'lum, maqam yang telah ditentukan. Fa'alul ma'rifah ammatuhum ya'rifunahu ala sabil khair al-khabar fit tauhid, maka adapun ahli ma'rifah, yaitu adapun umumnya mereka, ya'rifunahu yaitu kenal mereka kepada Allah, ala sabili al-khabar fit tauhid, atas jalan khabar di dalam tauhid. Anis sadiqil amin, dari Nabi kita As-Sadiqil Amin, Sayyidina wa Sayyidil Alamin, junjungan kita dan junjungan semua alam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasaddaquhu, maka membenarkan mereka akan khabar. Biqulubihim, dengan hati mereka. Wa amilu biabdanihim, dan melakukan mereka dengan badan mereka.
illa, yang seperti itu, illa annahum danasu anfusahum bidzunub wal ma'asi, kecuali sungguhnya mereka, yaitu mengotori mereka akan diri mereka dengan banyak-banyak dosa dan banyak-banyak maksiat. Fa'ashu fid dunya 'alal jahli wat taqsir, maka hidup mereka di dunia atas kebodohan dan kelalaian. Fahum 'ala khatarin 'adzim, mereka ada dalam kebahayaan yang besar. Illa ayyarhamahum arhamur rahimin, kecuali merahmati akan mereka siapa paling kasihnya, yang semua yang kasih Allah. Wa unasun fawqahum ya'rifunahu bid-dalail, yang pertama kenal kepada Allah ala sabilil khabar, ada hadis yang menerangkan tentang tauhid, maka kita kenal kepada Allah, apalagi sudah dibingkis sedemikian rupa seperti kitab-kitab tauhid, kita bisa mengenal Allah dari sana. Kita mendengar ulama berkata seperti ini, seperti itu, yang perkataan mereka bersambung kepada sayyidil wujud, sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saddaqnahu biqulubina, amilnahu biabdanina, walakinna danasna anfusana bidzunub wal ma'asi. Ini masalahnya. Maka ma'rifat yang seperti itu, ma'rifat kita ini apa namanya, pasang surut terus. Ada kalanya meninggi, tapi yang sering merendah. Kenapa? Selalu terkotori makrifat kita itu dengan maksiat. Ya Allah. Wa unasun fawquhum, ada beberapa orang di atas mereka, ya'rifunahu, mengetahui makrifat mereka kepada Allah bid-dalail, dengan dalil-dalilnya lengkap, bukan sekedar mendengar tapi juga paham dengan dalil-dalilnya. Wahum ahlun nazar wal akal wal fikr, mereka ahli berpikir, akalnya cerdas. Ayqanu bit tauhid, meyakini mereka dengan tauhid. Min qibalid dalail, dari sisi atau dari balik dalil-dalil dan ayat-ayat dan athar ar-rububiyah, dan athar ini bukti ketuhanan, artinya athar ini seperti langit, ini athar lautan, gunung dan lain sebagainya. Stadallu bisyahid alal ghaib, menjadikan dalil mereka dengan yang ada atas yang tidak tampak. Ghaib bimakna apabila disandarkan kepada kita, Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala saat ini. Jadi yang kita lihat adalah atharnya, artinya ciptaannya, ada langit, ada bintang, ada matahari dan lain sebagainya. Ini menjadi dijadikan dalil oleh kelompok yang kedua ini atas adanya Allah. Wastaiqanu sihhatal dilalah, dan meyakini mereka akan kebenaran ad-dilalah. Fahum ala tariqin hasan, mereka ada di atas jalan yang baik. Illa, kecuali annahum ashu mahjubin, sungguhnya mereka itu hidup mereka hale mahjubin, terhalangi mereka anillah, dari Allah Ta'ala. Biru'yati dalailihim, dengan melihat dalil-dalilnya. Artinya ketika kita hanya mengedepankan dalil dan sedangkan keyakinan kita berkurang, artinya kurang, maka ini dalilnya bisa menjadi hijab, kata beliau ini. Wa khawasu ahli al-ma'rifah, nah ini dia. Adapun khusus-khususnya ahli al-ma'rifah, min awla al-yaqin, yaitu dari paling utamanya keyakinan. Arafuhu bihi,
ma'rifat mereka kepada Allah bihi dengan aulal yakin. Fawaqafu mutamakkinin, maka berdiri mereka halik kuat mereka ma'rifatihim, beserta ma'rifat mereka. La takhtafuhum al-adillah, tidak ya tidak membatasi, bisa di sini tidak mematikan ya. La takhtafuhum, tidak mencabut atau tidak mencuri, tidak mengambil akan mereka apa dalil-dalil. Wala tasrifuhul illah, dan tidak memalingkan akan mereka apa al-illah, alasan-alasan. Daliluhum Rasulullah, adapun dalil mereka yaitu Rasulullah SAW. Wa imamuhum Al-Quran, adapun imam mereka yaitu Al-Quran. Wa nuruhum yas'a baina aydihim, adapun cahaya mereka yaitu berjalan di depan mereka Allah. Faman arafahu ta'ala bil khabar, ini perinciannya, berinci dengan contoh. Yang nomor tiga ini yang banyak, yang paling banyak pastinya sudah melewati yang pertama, kemudian fase yang kedua, baru sampai yang ketiga. Orang-orang yang tidak berhenti belajar dan bermujahadah. Dan yang paling cepat itu bisuhbati al-qaum, apalagi bisa suhbatil mursyid, bisa dekat dengan mursyid. Dekatnya tapi bita'zim, karena tidak semua orang yang dekat ini bisa mendapatkan sesuatu yang ada pada diri mursyid, kecuali bita'zim wal khidmah. Yang nomor tiga ini orang-orang yang memang keyakinannya sudah kuat, karena yang ada di depan mereka adalah baginda Nabi SAW. Jadi ibadah itu mereka sudah tidak memikirkan dalil, karena sahibul dalil yaitu baginda Nabi SAW selalu merasa dirasakan oleh mereka itu ada di depan mereka. Tentunya mereka sudah melewati fase yang kedua, dalil-dalilnya sudah hafal, tapi tidak sebatas harfiah, tapi seakan baginda Nabi SAW ada di depannya. Misal kita dalam melakukan sholat, kita belajar bahwa sholat ini yang kita tahu adalah sebaik-baiknya ibadah dan semulia-mulianya ibadah, dan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia daripada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, kita tahu dalil-dalilnya. Jadi cara sholatnya begini, kalau mau khusyuk begini, dalilnya begini. Atau kita ingat kepada hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita sudah diajarkan bagaimana cara sholat Rasul lewat guru-guru kita, gurunya sampai kepada Nabi SAW. Nah yang ketiga ini, ketika sholat seakan mereka itu sholat ada di belakang baginda Nabi SAW. Sudah contohnya bukan dalil lagi, tapi seakan Nabi SAW ada di depan mereka. Bahkan ya ada yang melihat langsung, kalau orang-orang yang ini dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak setiap saat. Allah. Faman arafahu ta'ala bil khabar kamathali ikhwati Yusuf, maka barang siapa yang tahu iman kepada Allah Ta'ala dengan khabar, yaitu seperti upama saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Idza arafu launah, ketika mereka tahu akan launah, warnanya Yusuf. Wa ghafalu anhu, dan lupa mereka dari Yusuf. Hatta iftadahu, sampai malu mereka baina yadai, di depan Yusuf. Haitsu, sekiranya
Qalu berkata mereka, Iyasrik faqad saraka akhun lahu min qabl. Jika mencuri Bunyamin di sini, faqad saraka maka sungguh mencuri akhun lahu, siapa saudara lahu bagi Bunyamin, min qablu dari sebelumnya. Artinya kalau dhamir aslinya di situ akh ya, yani saudara mereka yang dimaksud yang mencuri itu. Kan ketika Nabi Yusuf alaihissalam kedatangan saudara-saudaranya, yang lain itu tunggal bapak, satu syakik bapak ibu gitu. Bunyamin itu, Bunyamin ditahan oleh Nabi Yusuf dengan apa namanya cara dan apa namanya strateginya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka, ini saudara kalian ini mencuri katanya, harus ditinggal di sini. Maka mereka ada yang mengatakan, Iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Kalau dia betul-betul mencuri, memang saudaranya ini yang namanya Yusuf itu itu mencuri juga dulu. Jadi berbuat-buat wa man arafahu bidalail. Jadi ketika kita marifat kita hanya sebatas mendengarkan, jadi belum sampai ke dalil, ya ini sering apa namanya perbuatan kita itu menurut orang yang di atas kita itu memalukan kadang-kadang, walaupun menurut kita sendiri enggak. Wa man arafahu bidalail, barang siapa yang ma'rifat man kepada Allah dengan dalil-dalil, kama tsil Yaqub, yaitu seperti umpamanya Nabi Yaqub, idza arafa anna Yusuf yu'addu fil ahya, ketika tahu dia bahwa sungguhnya Nabi Yusuf, yaitu terhitung Nabi Yusuf di antara orang-orang yang masih hidup, fasdada huznan wa bukaa, maka bertambah dia huznan, sedihnya dan tangisnya, wahtamala mahtamala min anwa'il bala, dan menanggung dia akan perkara yang menanggung dia daripada macam-macam bala, hatta yaddat 'ainah min al-huzn, sampai putih apa kedua matanya, artinya rabun apa kedua matanya karena kesedihan, ilman minhu bihayatihi karena tahu, min hudibi Yaqub bihayatihi, akan hidupnya Yusuf, wa syauqan ila liqaihi, dan karena rindu akan bertemu Yusuf, hatta qala, sampai berkata dia Nabi Yaqub, idhabu, berangkatlah kalian, fata'assasu min Yusuf, maka mencarilah atau menelitilah, jadi ya carilah kalian min Yusuf, dari Yusuf, cari Yusuf. Wa qala inni la ajidu riha Yusuf, dan berkata beliau Nabi Yaqub, inni la ajidu riha Yusuf, sungguhnya aku, yaitu sungguh mendapatkan aku akan aroma Yusuf, hatta qala man ghafala anhu, tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, sampai berkata man, siapa orang wafala yang lupa man anhu Yusuf, tallahi akan lafad, akan ayat tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, demi Allah sungguhnya kamu yaitu ada dalam kesan yang nyata, al qadim yang lama. Wa qalu, kalau tidak keliru yang apa namanya yang menemuk, yang tahu dulu itu yang namanya Yahuda gitu. Saudara-saudara yang lain itu mengatakan, tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, kamu itu memang sudah kuno gitu. Mana ada Yusuf, Yusuf sudah mati gitu. Wa qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Itu dalil-dalil tentang ma'rifat yang kedua. Ma'rifat yang kedua seperti Nabi Yaqub
ketika merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa matharu man arafahu bihi, ini yang ketiga ini. Adapun contoh atau perumpamaan orang yang kenal man kepada Allah bihi dengan Allah. Jadi kenal kepada Allah, yakni arafallaha billah. Jadi karena dirinya selalu merasa bersama Allah, yakin dirinya selalu bersama Allah. Kabunyamin, yaitu seperti Bunyamin. Hatta akhadahu Yusuf li nafsi, sampai sehingga ketika akhadahu memegang akan Bunyamin, siapa Yusuf, untuk dirinya Yusuf. Artinya Allah, ketika kita selalu meraqabah, selalu merasa dilihat, dinilai oleh Allah, sehingga kita selalu melakukan kebaikan dan jauh daripada kedurhakaan, kemaksiatan, maka akan kita dirangkul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dirangkul, dipelihara dari hal-hal yang tidak baik, supaya kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, faqala, maka berkata Yusuf, ya akhi, wahai saudaraku, amusyahadati turid, apakah melihat aku turid, kamu ingin kamu amir ruju, atau kembali ila abik, kepada bapakmu. Faqala, maka berkata Bunyamin, bala musyahadatuka urid, musyahadataka urid, ya, akan melihatmu, uridu, aku ingin. Kamu mau pulang ke ayah atau tetap di sini? Tidak, saya di sini saja, kata dia. Artinya ini sebagai contoh, walillahil matsalul a'la, ya. Kamu seakan-akan di sini Allah mengatakan kepada orang yang selalu merasa bersama Allah, kamu senang bersamaku atau kamu ingin kembali dengan kesenangan dunia? Maka orang itu spontan akan menjawab, tidak ya Allah, aku lebih senang selalu bersamamu. Jangan kembalikan aku ke dunia atau kepada selain engkau. Subhanallah. Qala fa in aradtani fasbir ala mihnati. Maka jika ingin kamu akan aku, maka sabarlah kamu atas cobaanku. Qala, berkata Bunyamin, na'am. Begitu juga Allah, kamu ingin selalu bersamaku, maka kamu harus sabar atas cobaan yang aku berikan kepadamu. Allah, Bunyamin berkata, hamba yang dekat kepada Allah juga berkata, na'am, ahtamilu li ajlik kulla balwa. Aku akan tanggung karena cintaku kepadamu akan semua cobaan. Alaysa anni abqa ma'aka wa la ufarikuka, bukankah aku selalu bersamamu dan tidak akan berpisah denganmu? Maka ini ceritanya Nabi Yusuf. Thumma akhraja sa'a min wi'aihi, kemudian mengeluarkan Yusuf as-sa', akan gantangan. Ini bukan satu gantang ya, sa' di sini, akan gantangan. Ini laqolakah sa' di sini. Maknanya alat menggantangkan itu. Min wi'aihi, dari kantong, bisa di sini kantongnya Bunyamin. Wa nasabahu ila sariqah, dan menisbatkan Yusuf kepada Bunyamin akan pencurian. Ata'abahu, sehingga membenci akan Bunyamin siapa? Ahlu Misrah. Ala dzalika, atas itu sariqah,
walamuhu, dan meneguk apa namanya, membicarakan mereka akan Bunyamin, wasyatamahu ikhwatuhu, dan misu-misu akan Bunyamin siapa saudara-saudaranya. Wa fi dzalika kulli masrurun dhahikun fi sirri. Hal itu pun Bunyamin di dalam itu semuanya dalik, yaitu senang, tertawa di dalam hatinya. Walam yakhaf min laumatil laimin, dan tidak takut dia dari teguran atau hinaan orang-orang yang menghina. Fahada matalu man arafa min ahli yaqin. Maka adapun ini yaitu perumpamaan orang yang kenal iman kepada Allah, min ahli yaqin, daripada ahli yaqin. Jadi ada kalanya, ada saatnya al-arifuna billah billah, al-arifuna billah billah, orang yang kenal kepada Allah dengan dekatnya mereka kepada Allah itu sering menyalahi umum. Ketika yang umum itu memilih zahir, tapi dia memilih batin. Ketika yang umum itu memilih dunia, dia itu memilih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa sebagian dinilai kumuh atau ketinggalan atau bagaimana, itu tidak akan membuat mereka sedih. Tidak akan membuat mereka sedih, malah senang ketika orang lain tidak tahu tentang keberadaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentang kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu di hati mereka, dia atau mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang jatuh cinta kemudian dicintai oleh orang yang dicintai, maka tidak peduli dengan orang lain. Kenapa kamu itu kok sampai berkorban seperti itu, kok sampai mengorbankan dirimu atau hartamu dan lain sebagainya? Karena orang itu sudah merasakan tentang indahnya cinta dengan yang dicintainya. Maka walaupun yang lain itu negur, manglo, bahkan mencemooh, maka dibalas dengan senyuman oleh orang yang sudah merasakan manisnya cinta tersebut. Asnafur rijal, macam-macamnya ar-rijal. Apabila disebut ar-rijal, maka bukan orang biasa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dari sana sudah ketahuan bahwa yang dimaksud ar-rijal di dalam istilah al-qaum as-sufiyah, yaitu orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah futur, tidak pernah lalai lisan dan hatinya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Thaifa al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ahlul ma'rifati fid dunya ala thalathati manazila. Di dunia ahli ma'rifat itu ada tiga tingkatan. Satu, rajulun laqiyal ibadata fa'anaqaha wa khalata biha lahmuhu wa damuhu wa faza ilaiha qalbuh. Yang pertama adalah seorang yang mengetahui ibadah dan menggandrunginya, memeluknya, merangkulnya, sehingga ibadah itu menjadi darah daging baginya. Hatinya tidak pernah tenang kecuali setelah beribadah. Artinya tidak pernah lepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima anna Allah ta'ala raziquhu wa kafih, fa wathaqa bi wa'dihi, fa lam yashghal nafsahu bi syai'in min umurid dunya. Dia tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia dan yang mencukupinya, maka dia semakin percaya akan janji Allah. Maka dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu pun daripada perkara-perkara dunia. Ja'alas sama'a saqfah,
Dia menjadikan langit sebagai atap, wal arda bisatah, bumi sebagai alas tidurnya. Wala yubali ala yusrin asbah am ala usrin amsa. Dia juga tidak peduli nanti di pagi hari dia dalam keadaan dimudahkan oleh Allah atau di sore harinya malah sebaliknya. Ya'budullaha ta'ala hatta ya'tiyahul yaqin. Dia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadanya al-yaqin, yaitu kematian. Fahadad darbu fid dunya a'azzu minal kibritil ahmar. Yang semacam ini dunia, ini lebih mahal, lebih mulia daripada emas merah. Allah Allah. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, wa rajulun akharu lam yasbur ala kama sabara al-awwal. Yang nomor dua ini tidak sabar seperti yang pertama. Tidak memutus 100% dari dunia. Fatalaba kisratan min hilliha yuqimu biha sulbah. Maka mencari dia akan secari roti, sesobik roti dari halalnya ya kisrah. Yuqimu biha sulbah, yang bisa menegakkan tunggang tulang punggungnya untuk beribadah. Wa khirqatan yuwari biha auratah, dan kain yang bisa menutupi auratnya. Wa baitan yaskunu, dan rumah yang bisa dijadikan tempat tinggal. Wa zawjatan yasta'iffu biha, dan istri yang bisa menjadi penyelamat baginya, artinya nafsunya tidak kemana-mana. Ini lebih umum. Wa huwa ma'adhalika syadidul khawf, yang seperti itu syadidul khawf, dalam kondisi tidak kurang rasa takutnya kepada Allah. Azimur raja, juga pengharapannya agung. Fahuwa ala tariqin hasan, orang itu ala tariqin hasan, ada di atas jalan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amma tsalits, yang ketiga ini, nah ini yang dibahas juga karena manusia itu pastinya tidak sama. Fa innahu la yusaddiqullah biqauli, sesungguhnya dia tidak membenarkan akan janji Allah, akan firman Allah. Fa yabnil qasra al masjid, maka dia membangun istana yang megah. Wa yarkab al-markab al-farih, al-markab al-hasana, dan mengendarai kendaraan yang bagus. Wastakhdimul khuduma, dan masih menggunakan pembantu-pembantu. Falaisa lahu fil akhirati min khalaq, maka tiada yaitu baginya di akhirat min khalaq bagian. Illa ayarhamahu arhamur rahimin, kecuali masih mendapat belas kasih daripada Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Asnaful abidin, macam-macamnya al-abid, orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'aitu fi ba'dil akhbar anna Isa ibn Maryam alaihissalam, sungguhnya Nabi Isa putranya Siti Maryam alaihissalam marra bi nafarin minan nas, di waktu berjalan-jalan bertemu dengan beberapa orang. Nafar ini antara 3 sampai 9. Qad nahilat abdanuhum, yang sungguh kurus apa badan mereka. Wa taghayyarat alwanuhum, dan berubah artinya pucat warna mereka. Faqala, maka berkata Isa, man ladhi balagha bikum ma'ara, apa yang menyampaikan kalian sampai seperti ini, seperti yang aku lihat. Qalu, mereka berkata, al khauf minan nar, takut dari neraka. Faqala, maka berkata Isa, haqqun 'ala Allah ayyu amminal khaifah,
wajib bagi Allah menyelamatkan atau mengamankan orang yang takut. Artinya di sini hakun, makna dasarnya, makna harfiahnya wajib, artinya ini sudah janji Allah. Orang yang takut kepada siksa Allah, maka oleh Allah akan diselamatkan dari yang ditakuti itu. Artinya takut dari neraka sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian summa balagha ila nafarin akhar. Kemudian jalan lagi Nabi Isa bertemu dengan beberapa orang lagi. Fa idzan abnaduhum ashaddu nuhula. Yang kedua ini badan mereka lebih kurus lagi. Walwanuhum ashaddu taghayyuran. Lebih pucat lagi. Faqala man alladhi balagha bikum ma ara? Apa yang membuat kamu sampai seperti ini? Qalu asyauqu ilal jinan. Mereka menjawab, rindu syurga. Oh, jadi rindu itu lebih dahsyat daripada rasa takut. Faqala haqqun 'ala Allah ay yu'tiyakum ma tarjun. Allah akan memberikan yang kalian harapkan. Karena Allah berjanji itu. Kemudian yang ketiga, summa marra hatta balagha nafaran thalisan. Berjalan lagi ketemu dengan rombongan yang ketiga. Faidan abdanuhum ashaddu nuhula. Ternyata rombongan yang ketiga ini, beberapa orang yang ketiga ini lebih kurus lagi. Wa alwanuhum ashaddu taghayyura. Lebih pucat lagi. Faqala man alladhi balagha bikum ma'ara. Apa yang menyampaikan kalian sampai seperti yang aku lihat? Qalu, mereka menjawab, al-hubbu lillah wa syauqu ilaih. Cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Allah Allah. Faqala lahum Isa alaihissalam, antal muqarrabun. Mungkin la'ala sahab, antum al-muqarrabun. Karena sebelumnya ini surat jamak. Antumul muqarrabun, antumul muqarrabun, antumul muqarrabun. Salah sawarat. Kalian adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah. Allah Allah. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Ini adalah pangkat yang sangat-sangat luhur, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat mulia. Fa ahlul ma'rifati salasatu asnafin. Maka adapun ahlul ma'rifah yaitu atas tiga golongan. Simfun yamshuna ala qadamil iftiqar wal ittirar. Satu golongan berjalan di atas langkah atau kaki al-iftiqar, sangat berharap kepada Allah. Wal ittirar, dan sangat berhajat kepada Allah. Simfun yamshuna ala qadamil i'tibar wal inkisar. Satu golongan berjalan di atas kaki al-i'tibar wal inkisar, selalu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi atau setiap peristiwa, wal inkisar, dan merendahkan diri. Wasimfun yamshuna ala qadamil iftikhar, dan satu golongan berjalan di atas kaki bangga, wal iftishar, dan bahagia. Yang dimaksud bangga ini bangga karena Allah, bahagia karena Allah. Ketika seorang beribadah, maka selalu bersyukur kepada Allah dan bangga karena dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa bersimpuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengingat selalu Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud iftikhar di sini laisa iftikhar binafsih, bukan bangga terhadap dirinya, tapi bangga kepada Allah yang telah memilih dirinya untuk dijadikan di antara orang-orang yang selalu berzikir dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Sebagian dari mereka orang yang zalim kepada dirinya. Kemudian ada juga sebagian dari mereka muqtasid,
selalu berusaha untuk baik. Wa minhum sabiqun bil khairat. Sebagian dari mereka juga sabiqun bil khairat, selalu berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Semua itu biiznillah. Yang sabiqun bil khairat biiznillah. Wan nasu fi mashhadil ma'rifah 'ala martabatain. Adapun manusia di dalam melihat ma'rifat yaitu atas dua martabah, derajat. Imma fi yaqdhatil ma'rifah, bisa saja di dalam ma'rifat kesadaran. Fahum fi tarbiyatil wilayah, maka adapun mereka yaitu ada di dalam pendidikan atau tarbiyah kewalian. Wa yanzuruna al karamah, maka melihat mereka akan karamah. Wa imma fi naumil ghaflah, bisa juga di ketiduran kelupaan, lupa, dan di yang kalau orang lupa dianggap tidur. Fahum fi tarbiyatil madawah, adapun mereka yaitu di dalam pangkat pendidikan tarbiyatil adawah, ya. Artinya selalu dalam keadaan yang menyedihkan karena lupa kepada Allah, karena condong selalu memusuhi atau minimal membelakangi syariat. Fahum yanzuruna al-imata, mereka melihat kematian. Illa, kecuali ayyarhamahum arhamur rahimin, dirahmati oleh Allah yang arhamur rahimin. Fasubhana man khassa min abidihi man sya' wa atahum, maka maha suci Allah yang menghususkan sebagian dari hamba-hambanya akan orang yang dikehendaki dan dikaruniakan ma'rifat. Thumma da'ahum ila nafsih, kemudian memanggil Allah kepada mereka, kepada dadnya Allah, bifadlihi, dengan fadlnya Allah, haitsu qala, ketika berkata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Allah, jadi orang yang munib, yang suka kembali kepada Allah itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah, wa anibu ila rabbikum, dan mendapat taufik dari Allah untuk inabah kepada Allah. Fajabu, maka menjawab mereka akan Allah, wa anabu, dan kembali mereka kepada Allah. Fahum ala asnafin syatta. Nah, yang seperti ini, mereka ini kata beliau terbagi banyak golongan. Fattaibun yamshuna birijlin nadama, orang yang taubat berjalan dengan kaki an-nadamah, kekastaan, penyesalan. Ala qadamil haya, di atas kaki malu. Wazahidun yamshuna birijlit tawakkul, orang-orang yang zuhud berjalan dengan kaki tawakkal. Ala qadamil ridha, atas langkah, ya qadamil, langkah keridhaan. Wal khaifun yamshuna birijlil haibah, orang yang takut berjalan dengan kaki haibah, atas langkah al-wafa, menyempurnakan janji. Wal muhibbun, pecinta-pecinta, yamshuna birijli syauq, berjalan dengan kaki rindu. Ala qadami safa, atas langkah kesucian. Wal arifuna yamshuna birijli musyahadah, al arifuna billah, berjalan dengan kaki melihat. Ala qadami fana, di atas langkah kehancuran atau lebur. Fal ma'rifatu ta'amun at'amahu Allahu man syaa'a min ibadihi, maka adapun ma'rifat yaitu makanan yang memberi makan akan man siapa memberi makan akan ta'am siapa Allah, man akan orang-orang syaa'a yang berkehendak Allah, min ibadihi, sebagian dari hamba-hamba Allah. Fa minhum man yadukuhu dhauqa, sebagian dari mereka mencicipi saja. Wa minhum man ya'kulu balagha, sebagian dari mereka makan banyak. Wa minhum man ya'kul minhu kafafa, sebagian mereka makan secukupnya. Wa minhum man ya'kul minhu syiba'a, ada belawan, ini bukan banyak ya, man ya'kul minhu belawan, halai sebagai bekal, bekal saja. Wa minhum man ya'kul minhu kafafa, secukupnya. Ya, wa minhum man ya'kul minhu syiba'an, sampai kenyang. Wan nas fil ma'rifah 'ala manazilah, manusia di dalam ma'rifat atas beberapa pangkat. Faminhum man yakunu anziluhu minha kasyi'bin, ada yang pangkatnya kasyi'bin,
yakni seperti Syi'ib, artinya di kampung itu al-arifnya siapa gitu, wilayahnya. Wa minhum may yakuna ka qaryah, seperti ma'rifatnya itu sebesar desa. Wa minhum man yakuna ka misra, kota. Wa minhum may yakuna manziluhu minha kad-dunya wal akhirah. Sebagian dari al-arifin billah sampai kepada pangkat fid dunya wal akhirah. Jadi bagi mereka dunia dan isinya ini tidak ada apa-apanya, bahkan akhirat sekalipun. Yang ada di hati mereka dan pikiran mereka hanyalah Allah. Ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Apabila ada hari kiamat, maka memanggil siapa orang yang memanggil. Akhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah. Wa fi qalbihi mithqalu habbah min khardalin min al-ihsan. Dan yaitu di dalam hatinya adapun setitik daripada ihsan. Wa qad qala Ali bin Abdullah SAW al-ihsan, adapun ihsan anta'budallah, yaitu menyembah kamu kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarah, melihat kamu kepada Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak, maka jika tak ada kamu itu bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah itu melihat kamu. Wa ma dzalika illa haqiqah al-ma'rifah, dan tiada itu kecuali hakikat ma'rifat. Fa yaqulu lahum rabbu tabaraka wa ta'ala, maka berkata kepada mereka siapa Allah Ta'ala, antum 'abidi haqqo, kalian adalah hamba-hambaku yang betul-betul hambaku. Faqad tala syauqukum ilayya, maka sungguh panjang kerinduan kalian kepadaku. Wa syauqi, dan kerinduan aku ilaikum kepada kalian. Assalamu alaikum abidi, salam sejahtera atas kalian hamba-hambaku. Faha ana habibukum, maka inilah aku yang dicintai kalian. Fabi izzati ma khalaqtul jannah, maka demi keagunganku tidak mencipta aku akan surga. Illa min ajlikum, kecuali karena diri, karena untuk kalian, karena kalian. Walakumul yawma syi'tum, maka di hari ini semua untuk kalian sesuka kalian. Ta'budullah hubban fillah, menyembah kamu kepada Allah karena cinta. Fillah, di jalan Allah atau di dalam Allah, artinya tidak ada maksud lain kecuali karena cinta kepada Allah. Wa huqiya anna Malik ibn Dinar wa Thabit al-Bunani, diceritakan sesungguhnya Malik bin Dinar dan Thabit al-Bunani rahimahumullah ta'ala, yaitu sowan beliau berdua kepada Rabi'ah al-Basriyah. Maka Rabi'ah berkata kepada Kiai Malik bin Dinar, akhbirni lima ta'budu rabbak, kabarkan kepadaku karena apa kamu menyembah Tuhan kamu. Berkata Malik bin Dinar, syauqan ilal jinan, karena rindu kepada surga. Faqalat Thabitun, wa anta ya gulam, kamu bagaimana anak muda, yaitu Thabit al-Bunani. Faqala khaufan minan niran, karena takut kepada neraka. Faqalat, maka berkata Rabi'ah, anta ya Malik mithlu ajiris su, kamu wahai ke Malik yaitu seperti kuli yang jelek. La ya'malu illa tam'a, kamu tidak beramal kecuali karena tamak kepada surga. Wa anta ya Thabit mithlu 'abidis su, kamu wahai Thabit seperti budak yang jelek. Ta'malu khaufan min ad-darb, kamu beramal karena takut dipukul, disiksa. Faqala, maka mereka berdua berkata, wa anta ya Rabi'ah, bagaimana kalau anda wahai Rabi'ah menyembah Tuhan karena apa? Faqalat, maka berkata Rabi'ah, hubban lillahi ta'ala wa syauqan ilaih, karena cintaku kepada Allah dan rinduku kepada dia. Karena cinta dan rindu kepada Allah. Ini manzilah, ini makanah, ini manggabah, azimah jiddan. Masya Allah, tabarakallah. Wa huqiya anna Dhannun al-Misri radiyallahu ta'ala anhu kana ya'udun nas zata yawmin wuhum yabkun. Diceritakan bahwa Dhannun al-Misri radhiyallahu anhu pada suatu hari mengingatkan atau berceramah kepada orang-orang sampai mereka menangis semua. Wa fihim syabun yathak, dan yaitu di dalam mereka, di antara mereka ada pun seorang anak muda yang malah tertawa. Faqala lahu ma laka ya fata,
apa sebabnya kamu wahai anak muda yang lain menangis kok kamu tertawa? Faqama yunshidu wa yaqul, maka dia berdiri dan berkata, kulluhum ya'buduna min khawfin narin, mereka semua menyembah Allah karena takut neraka. Wa yarawna an-najata haddan jazila, mereka menyangka selamat dan mendapatkan haddan jazila, bagian yang besar, artinya pahala yang besar. Au bi ayyas kunul jinana fayudju ka'annu ini. Atau mereka berharap tinggal di surga fayudju, maka jadi fayudhu ya, maka jadi mereka fayudhu fi riyadin, maka jadi mereka fayudhu yadhu di sini dari maka jadi mereka yaitu di dalam riyadin, taman syurga, uyunuha salsabila, yang adapun mata airnya yaitu mata air salsabil. Laisa fil khuldi wal jinani hawai, sedangkan aku cintaku bukan untuk syurga. Ana la abtawi bi hubbi badila, karena cintaku tidak berharap kepada yang lain kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ana la abtawi, aku tidak mau bi hubbi, akan cintaku badila, akan pengganti, artinya cintaku ya cintaku, cintaku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, cintaku tidak akan aku tukar dengan surga. Ana la abtawi bihubbi badila, ana la abtawi bihubbi badila, aku tidak mau cintaku ini ditukar dengan surga, cintaku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa, orang yang seperti ini ini orang-orang spesial, orang yang memang betul-betul khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa cinta kepada orang-orangnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan bisa, yang bisa menjadikan kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.